Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap santri dan alumni Pondok Pesantren Al Tisom mengecam keras atas tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Alwi Assegaf. Yang telah memukul saudara kami yang bernama Ridwan. Kami akan menindaklanjuti dan mengusut kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Gusmar. Saya Banser Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tolong kasus yang saya kirim ini diangkat ke YouTube, oke? Dia di apa? Alumni Pondok Pesantren Al-Itisom Cianjur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itisom itu adalah Ketua PCNU Kabupaten Cianjur, Gus. Oke, langsung ke persoalan. Itu kronologinya seperti apa? Jadi gini, beliau itu santri dari Pondok Pesantren Al-Itisom Cianjur. Cuma rumahnya beliau itu kan sudah alumni sekarang di Bogor. Di Bogor, Kabupaten Bogor. Kan di Bogor. Ada berita yang sangat mengecewakan, memprihatinkan. Seorang ustadz muda, alumnus pesantren Al-Ihtisom Cianjur. Pesantren Al-Ihtisom ini pimpinannya yaitu Ketua PCNU Cianjur. Beliau, santri ini, ustadz muda ini, diduga dipukuli oleh Habib Hasan bin Alwi Assegaf di Bogor. Ustadz muda ini bernama Ridwan, domisilinya di Kabupaten Bogor. Kronologis yang saya tangkap yaitu santrinya Habib Hasan Alwi Assegaf mau nyoret kitab kuning ke ustadz muda ini. Diduga Habib Hasan Alwi Assegaf ini tidak terima, marah karena merasa santri beliau yang mau ngaji ke ustadz muda ini direbut oleh ustadz Ridwan ini. Kemudian terjadilah dugaan pemukulan kepada ustadz Ridwan, alumnus Pondok Pesantren Al-Ihtisom Cianjur. Saya mengutuk keras, mengecam keras kepada oknum Habib arogan tersebut. Kepada oknum Habib yang sudah melakukan arogansi terhadap ustadz muda. Ini sebuah contoh yang sangat buruk yang lagi-lagi ditampilkan oleh seorang Habib di Bogor. Ini tidak boleh dibiarkan. Makin kesini yang saya tangkap, makin banyak oknum-oknum Habib yang mulai arogan, baik arogan dalam lisan, ucapan kasar dan keras, juga arogan dalam hal ini adalah pemukulan. Saya mengecam keras dan ini sangat menyinggung hati kami karena Ustadz Ridwan ini adalah seorang NU dan santri dari Ketua PCNU Kabupaten Cianjur. Walaupun bukan orang NU, tetap arogansi di bumi Indonesia ini tidak boleh ada, tidak boleh terjadi. Dan ini harus ditindak secara hukum. Saya ikut prihatin kepada Ustadz Ridwan dan saya akan berikan support kepada Ustadz Ridwan agar kasus ini segera dilaporkan kepada yang berwajib, diserahkan, dipercayakan kepada yang berwajib, kepada kepolisian setempat.
agar nanti ada tindakan hukum dari yang berwenang. Dan saya berharap Ustadz Ridwan ini, jika nanti diminta untuk mencabut perbal, itu jangan mau, agar ada efek jera yang bisa dirasakan oleh Habib tersebut. Biasanya oknum Habib ini kalau sudah tersangkut hukum itu akan melakukan apapun supaya perbal dicabut. Saya berharap kepada Ustadz Dirwan ini tidak selesai dengan pencabutan perbal. Karena ini sudah menyinggung harga diri. Saya sebagai seorang yang juga salah satu pengurus NU struktural di Kabupaten Serang, Banten, merasa simpati kepada sesama NU. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh elemen NU yang ada di Bogor dan juga seluruh banser, ansor di Bogor untuk memberikan support dan bantuan kepada ikhwan kita ini, kepada Ustadz Dirwan yang sedang mengalami tindakan kasar, arogansi, musibah yang dilakukan oleh Habib Hasan bin Ali Asgab. Sekali lagi saya mengutuk keras, mengecam keras tindakan Habib Hasan Ali Asgab yang diduga sudah melakukan pemukulan terhadap Ustadz muda NU yang bernama Ridwan. Dan ini harus diselesaikan dengan tuntas, dengan tegas. Ya, tolong ini jangan ditiru oleh Habib-Habib yang lain di Indonesia. Siapapun dia, hentikan arogansi lisan kasar keras, apalagi dengan pemukulan, hentikan di Indonesia. Berdamailah Anda di Indonesia, ramah dan sopanlah Anda di Indonesia. Berilah contoh yang baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan beri seluruh rakyat Indonesia contoh yang buruk, arogansi, baik dalam perbuatan, pemukulan, maupun arogan dalam ucapan dan dalam lisan dimanapun berada. Nah, mari kita jaga Indonesia agar selalu aman, damai, dan tetap bersatu dan menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku di negara Republik Indonesia. Ingat loh ya, ini adalah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus dijaga oleh kita semua. Tidak ada satupun yang merasa lebih derajat tinggi di Indonesia ini. Tidak. Semua sama di mata hukum. Tidak juga terhadap mereka yang bergelar Habib. Enggak. Semua sama di mata hukum negara Republik Indonesia. Jadi siapapun dia yang merasa dirinya Habib, jangan pernah merasa lebih tinggi derajatnya di Indonesia ini. Anda sama di mata hukum di negara Republik Indonesia. Ya, tidak ada perbedaan. Kali lagi saya berharap kepada siapapun, jangan pernah merasa derajat Anda lebih tinggi, lebih mulia di Indonesia ini, karena Indonesia adalah menjunjung tinggi supremasi hukum. Sama, siapapun sama di mata hukum di negara Republik Indonesia. Ya, demikian, semoga ini Ustadz Ridwan mendengar video ini, dan insya Allah secara pribadi saya Yusuf insya Allah semampunya siap membantu Anda Ustadz Ridwan. Salam kepada seluruh NU di Bogor Cianjur dan kepada seluruh banser dan ansor di Bogor dan di Cianjur.